alaika ya Rasul salam. Thank you.
Let's see.
Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin tamu undangan yang berbahagia, wabil khusus yang saya hormati Ustaz Udin Nuha dari Cilacap yang kami hormati, juga kepada Bapak Soebul Hajar, Bapak Sutrisno beserta istri yang saya hormati juga. Sebelumnya, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada malam hari ini
di malam yang berbahagia ini. Walaupun sempat diguyur hujan, namun tidak menghalangi niat Anda untuk ngaji bareng bersama Ustadz Uli Nuha. Tidak lupa salawat salam kami ucapkan kepada Baginda Muhammad yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Para hadirin, Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia. Sebelum acara pengajian tasyakuran malam hari ini, yaitu telah disidangkan Ananda Farel Ismena Indraska pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022. Mudah-mudahan setelah disidang Allah senantiasa memberikan kesehatan dan dijadikan anak yang soleh berbakti kepada orang tua dan anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, izinkanlah kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara yang akan dibawakan pada malam hari. Acara yang pertama yaitu bacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang kedua sambutan dari Sohibul Hajah. Acara yang ketiga inti pengajian dalam rangka walimatul khitan. Acara yang keempat lain-lain. Dan acara yang kelima adalah penutup. Demikianlah hadirin tamu undangan yang berbahagia yang kami hormati. Untuk mengingat waktu, karena waktu sudah malam, sekali saja acara pengajian walimatul khitan pada malam ini kita mulai. Namun sebelumnya marilah kita bersama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ustaz Ahmad Suyanto. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو فإن
شَغَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ مِنْ بَعْدِ مَا بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفقون
Sadaqallahul Alim. Kepada semua hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dalam rangka kita mahabbah kepada beliau, dan marilah kita buktikan bersama dengan membaca salat bersama-sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oh, salam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika tadi di Al-Quran yang telah terkumandang, mudah-mudahan Allah senantiasa berkat pahala kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin.
Pada hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum acara pengajian tasyakuran walaupun hitam hari ini dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah demi kelancaran acara malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudah-mudahan dengan membaca basmalah bersama acara pengajian malam ini berjalan dengan lancar, tidak ada masalah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya adalah acara sambutan dari Sohibul Hajah Bapak yang pada malam hari ini akan diwakili oleh beliau Bapak Narso. Kepada Bapak Narso, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirat al-mudarramin para alim para sesepuh bin sesepuh wa bil khusus lumadang Gus Ulil Duha saking Cilacap hingga Gawal Bakda ini. Dua matang beliau Bapak Camat, saat rombongan yang menghormati Bapak Kepala Desa Cendana beserta perangkatnya yang kami hormati Sohibul Bait, beliau Bapak Sutrisno dan Ibu Kamiati Diakomalasari dan putranya Nak Farel Ismena Indrasta yang berbahagia, hadirin segenap tamu yang hadir pada malam hari ini rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat-Nya sehingga pada kesempatan malam hari ini kula lan panjenengan sedaya saged makemaken wonten mriki rawuh wonten dalemipun Pak Sutrisno kanthi mboten-mboten halangan sedulur menapa. Salatu wassalam dikunjuk kantor wonten ayunan dalam Gusti Panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, uswah kita sedaya ingkang pun adong kita antu, kita nantikan syafaatipun di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para rawuh sedaya ing dirahmati, keparenga kula madhek wonten mriki saya perlu mewakili dados suryatur saking beliau Bapak Sutrisno sepindah ngaturaken sugeng rawuh wonten ing mriki senajan panggonane sempit unyel-unyelan tapi boten ngirangi semangatipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi rawuhipun panjenengan sedaya wonten ing mriki dados amal ibadah tumrap panjenengan sedaya ingkang insyaallah nampi ganjaran untuk pahala sehingga Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Ingkang langkau kali Pak Sutrisno sekeluarga nyun agungin pangapunten mok pilih nampi rawuh ibun panjenengan sedaya wonten mriki duka suguh gubuk lan lungguh asli jagung penansi kirang peranan ing penggalih saya setu nyun agungin pangapunten. Ini saking keterbatasan ini pun lokasi dan tempat ini pun sehingga panjenengan sedaya mungkin kurang nyaman yang ini pun negawatan mriki. Saya setuju nabungi pangapunten. Ingkang seterasi pun Pak Sutrisno nyuwun pendong di Nak Farel saksambunipun dipun kitang mangke dados laringan solih ingkang berbakti kali tiang sepuhipun, berbakti kali agamanipun dan berbakti kali bangsa dan negara ini pun. Niko nembe fit ibaratnya biasanya wong desa itu darahnya nembe diselamatkan. Sebetulnya ya Islam dari lahir Islam. Tapi dengan dihitan
nanti beranjak dengan dewasa, kewajiban-kewajiban itu tentu sudah melekat pada diri ini pun. Nah, Farel, mugi-mugi istiqomah oleh ibadah larimu. Dato' selaris yang bisa membanggakan bagi orang tuanya. Dan akan dicetak menjadi apapun tergantung dari yang semuanya. Bila ini pun jenengan sehingga ada putra, monggo dididik agamanya yang matang. Karena seniki zamannya teknologi. Agi meneng nang kamar gue bisa berbuat maksiat. Agi meneng nang kamar lagi game online. Ya makanya jenengan harus berhati-hati. Bila ini pun TPQ menjadi ladang utawi menjadi lokasi. Jadi putra ini jenengan bisa terarah dalam hidup ini. Bukan namung pendidikan formal kemampuan, tapi pendidikan religinya ini jenengan utamakan. Dan mungkin kedua-duanya saya seimbang. Mungkin itu yang akan segera jauh luar turakan ngapunten bahwa maka kulo kedawan malah sintar para ora butul-butul. Bila ini pun saking kaulo, maka kulo pribadi yang ingin matur kata lepati pun yang menanggungi bangunten. Wallahumma afiq ila wa mitarik wa bila kita kira wadidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan lagi sambutan dari Bapak Narso selaku wakil dari Sohibul Hajah Bapak Sutrisno. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan yang kedua yang pada malam ini akan dibawakan oleh beliau Bapak Camat Kudasari. Kepada beliau Bapak Camat kami persilahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Lagi enak-enak ujuk kesambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya ibu, bapak, ya warga desa Cendana yang saya cintai, saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam, sugeng dalu, salam sehat. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, kami ngabekteni para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, Bapak masyarakat, Bapak agama, Wabil khusus, Al-Mukarom, Ustadz Kulinuha saking Cilacap. Yang saya hormati pula Sohibul Bait, Bapak Kadus, Pak Sutrisno beserta Ibu. Kemudian yang saya cintai, yang saya banggakan, Adinda Ananda, Farel Ismena Indrasta. Oke, kelas berapa Mas Farel? 6 ya, naik kelas 6? Apa lulus? Oh naik kelas 6. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Cendana beserta rekan-rekan perangkat. Yang saya hormati pula di hati tokoh masyarakat ya, Pak Sutarman ya, mendampingi beliau. Dan engkang kawula ngabekteni, saya cintai, saya banggakan sekaligus saya hormati nggih. Sedaya mawon nggih Bapak Ibu kaum muslimin muslimat hadirin hadirat, pangapunten tidak bisa saya sebutkan satu persatu nggih. Khususnya warga desa Cendana yang hadir pada malam hari ini di kompleks dalam pun Bapak Kadus Pak Sutrisno.
pertama dan utama sebagai insan yang beriman, insan yang sekaligus insan yang berpancasila, marilah untuk senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan malam hari ini, kesempatan yang berbahagia ini penuh dengan kebersamaan, kehangatan dan kekeluargaan, kita bisa bersama-sama nih menghadiri. Alhamdulillah niki kula pribadi undangan dengan Pak Kadus nggih, dan sedaya untuk pengajian alhamdulillah niki nggih kula saged hadir di tengah-tengah Bapak Ibu datang nggih dalam keadaan sehat walafiat nggih. Kita bersama-sama nanti akan mengikuti pengajian tausiah dari beliau Romo Ustadz Ulinoha saking Cilacap yang mungkin masih dalam perjalanan nggih Pak. Nggih. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah junjungan kita uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ibu bapak yang saya hormati, niki saya sangat bersyukurlah ya bisa hadir dan ini bisa bergabung bersilaturahmi ya dengan Bapak Ibu Stanton ini warga desa Cendana ya sebagai mawar. Teriring doa mudah-mudahan warga desa Cendana niki selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama pribadi, keluarga maupun mewakili lintas sektor dan seluruh ASN Kecamatan Kutasari mengucapkan selamat nih kepada khususnya Ananda Farel nih yang sudah melaksanakan khitan nih memenuhi kewajiban nih, dan ini kepada Pak Krisna beserta Ibu nih saya sampaikan selamat pula nih. Teriring doa mudah-mudahan Ananda Farel ini menjadi anak yang soleh berbakti pada Bapak Ibu ya Mas Farel, dan kelak mudah-mudahan insya Allah menjadi pemimpin atau anak putra yang selalu taat beribadah dengan istiqomah ya, berbakti kepada nusa bangsa agama dan orang tua. Singkat saja demikian sambutan dari kami. Dan terakhir niki pengumuman ya, kami sampaikan kepada Bapak Ibu warga desa Cendana, perlu kami sampaikan untuk PPKM Kabupaten Purbalingga alhamdulillah berkat kontribusi peran serta masyarakat desa Cendana khususnya ya, yang sudah mendukung program kegiatan pemerintah melalui vaksinasi dan lain sebagainya, untuk Purbalingga sudah masuk PPKM level 1 ya. Tepuk tangan ini ya, untuk Cendana ya. Matur nuwun atas dukungan dan kontribusinya. Ini bukan karena saya, ini tanpa peran serta masyarakat, tanpa dukungan kerjasama Bapak Ibu sekalian, saya tidak ada artinya. Sekali lagi matur nuwun, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Camat yang telah memberikan sambutan. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kepada para hadirin sekalian. Para hadirin Bapak Bupati sebelum Thank you.
lagi lu. Pangapunten Bapak Ibu, Bapak Cedana nggih, kesukan nggih niki. Nggih, sambil nenggo beliau Ustaz Urin Nuha. Kula perkenalan nggih Bapak Ibu, niki secara pribadi dan kedinasan kurang dalek merek kula nuwun nggih dumateng warga Desa Cendana. Barangkali wonten Bapak Ibu warga Cendana yang kenal kula nggih. Nami kula Titis Panjer. Titis Panjer Rahino nggih. Panggilan Titis, niki kalau didampingi mantan pacar saya, ya orangnya cantik, orangnya tinggi besar, masih kecil ya, ya lucu ya, pas lah ya. Ini namanya Bu Gusti Siskar Sari, alhamdulillah mengajar di SMP Negeri 2 Kutasari, ya, mengajar bahasa Indonesia. Jadi kubu-kulo di Desa Bojongsari, Dusun 2, sebelah timur Owabong. Monggo Bapak Ibu warga Cendana yang badai silaturahmi atau sekedar ngopi bareng ya sehari, silahkan di rumah dinas atau di Bojongsari. Ini atur malam Ibu-Ibu, atur malam. Dan kepada kru untuk menyiapkan alat-alat yang kosong. Thank you.
lagi. Gede-gede banget, seru Thank you.
maka waktu kami cabut kembali acara pengajian Walimatul Hitan. Dan acara yang terakhir adalah acara inti pengajian dari Walimatul Hitan yang malam hari ini akan diisi oleh dibawakan oleh beliau Ustaz Ulinuha dari Cilacap. Untuk itu kepada beliau Bapak Ustaz Ulinuha penutup atau membacakan doa. Alilatina ghalabat fiatan kafaratan bi'idnillah wallahu ma'as sabirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ومن الليل فنافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أما بعد Hadratul Muhtaram wal Mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya. Ingkang tansah kula tanggimi kula hormati para kiai ingkang tansah sumanding kelawan kitab suci ingkang kepareng bibir wahyu kalaming ilahi ingkang minangka pewaris Kanjeng Nabi apa to kang diwarisi kelawan Kanjeng Nabi mboten kejawi akhlak ilmu nipun Kanjeng Nabi ingkang migunani tumrap menon jenengan sami Allahumma amin ingkang tansah kula hormati para sesepuh ini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang kono ing pamapa semedo ing pitutur tansah kula hormati para bapak haji ibu haji sedaya para santriwan santriwati wali santri yang saya hormati ingkang tansah kula hormati kula ridhosa wonten ing para gumdi kecamatan wonten ing kecamatan Kutha Sari Purbalingga yang saya hormati Bapak Titis Panjeraino menika ngesta Bapak Camat wonten ing Kutha Sari semoga membawa Kutha Sari lebih maju lebih baik lagi Allahumma amin dan seluruh rombongannya yang saya hormati rombongan dari kecamatan wonten ing para binjang ngersanipun Kapolsek Ngarsani pun dan Ramil Polsek yang saya hormati Babinsa Babin Kamtibmas yang saya hormati keluarga besar pemerintahan desa Pontening desa Cendana Pontening Grumbul Gandasuli yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sedoyo Perangkat pejabat pemerintah setempat yang memban amanah dari masyarakat agar para petinggi pejabat membuat kebijakan yang bermanfaat agar menuju umat yang maslahat membawa masyarakat Cendana agar selamat dunia dan akhirat Allahumma yang saya hormati Pak Kadus juga selaku tuan rumah ingkang kagungan dalam Saiful Bed ngersane pun Bapak Sutrisno kalian Ibu Kamiyati Dia Komalasari yang saya hormati serta Andi Kulanan Dek Farrel Isminan Indras Dangi Bunca siki jeneng api-api gitu ya Bunca kuna lah Sapon Mariyati Nanggi Larisan niki jeneng yang saya sangat Farrel Michael Nek jenenge kula mandar-mandar setengah gaul setengah ora gaul. Ulil luha. Jenengane ya kok Udin. Udin, nanti ul ulang. Farrel Ismina Indrasta semoga jadi anak yang soleh, anak yang alim, anak yang membawa manfaat berguna untuk keluarga, untuk desa, agama dan negara. Allahumma amin. Lan iki sedaya sang jeneng para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan bincang wonten jamil qiyamah Allahumma amin amin Allahumma amin yang namanya manusia pun niki ngaji alon-alon karo anak lanang ibu nggih semua sehat bu alhamdulillah yang namanya Gusti Allah nguji kelawan menungsa itu tidak akan pernah nguji di luar batas kemampuan manusia tersebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Gusti Allah nguji menungsa memberi masalah pada manusia tidak akan melebihi batas kemampuan manusia tersebut dan bagi orang-orang beriman pasti hidup ini selalu banyak cobaan, ujian dan permasalahan. Memang bagi orang-orang yang beriman hidup ini adalah sebuah rangkaian pelajaran, rangkaian permasalahan.
rangkaian ujian-ujian dan ujian. Dan bagi orang-orang sing duwe iman, al maut rohatul mukmin, rohah al maut sejati nikmati rohatul mukmin, rohah rohah kuwe artine ngaso, istirahat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, mati itu bukan sebuah ancaman, apalagi sesuatu yang mengerikan. Dan bagi orang yang beriman, maka mati adalah sebuah ngaso, istirahat. Ibu bapak nek ngaso, nalikane bapak kerja kesel, beyekane lara, sikile lara, kemeng awake kabeh lara pegelino, begitu slonjorna samparan, nglempengaken geger karo ngucap alhamdulillah. Hidup adalah bagi orang beriman, bagi orang beriman mati adalah sebuah ngaso. Karena apa? Ngaso bergaurit nang alam dunia bagi wong sing duwe iman adalah duwe masalah, pelajaran, permasalahan dan ujian. Kadang kita sholat wis apik, ngajine mempeng, bayarkan sodako nyahnyo, sodako blobo, karo sapa-sapa apik, tapi ono boe masalahe, ono boe ujiane. Kadang kita song gerendeng Gusti Allah, janenya kurang apa, sholat habis apik, ngajine mantep, sodako nyahnyo, tapi ono boe masalahe. Memang bagi orang yang beriman, hidup adalah sebuah barang sing marekna kesel, ono boe masalahe. Wis apik ana pe masalahe. Lah iya ta? Dilalah duwe bojo ayu kalate ngumpuli malaikat Zabania. Dilalah duwe bojo manuk, duwe bojo lesa irenge ngumpuli kublok. Ana pe masalahe. Ana pe perkarane. Dilalah rezekine lancar, dilalah ana bae masalahe perkarane. Memang manusia bagi orang yang beriman hidup adalah rangkaian ujian dan ujian. Saya ditanya, "Gus, saya tanya, nggih. Kenapa wong sing salate apik ujiane kok pirang-pirang temen? Wong sing ngajine mempeng nang apa ujiane anak-anak bae? Allah mung kepengin wong sing sholate apik, zakate tertunaikan, ngajine mempengko masalah-masalah dan masalah itu karena Allah mengpengin ngelingaken kula jenengan, menungsa wong sing iman aja terlalu betah urip nang alam dunya. Kita masuk rumah, nang jero rumah apa-apa ana, panganan tersedia, minuman tersedia, duwe bojo, bojone manut, duwe bojo, bojone ngleso, ya ayu barang, ayu irunge banget kados irung kula. Bibine gemoy, mripate sipit, bathuke ambak, bojone ayu, masyaallah, anak-anak manut kabeh. Apa bae tercukupi, apa bae anak, atine ayem, rumangsa aman, emoh metu kang umah, mergane nang jero umah wis kaya wujuding suwarga. Allah ora kepengin, ora kepengin menungsa kebetahan urip nang alam dunia maka diberi masalah dan masalah, tapi kita butuh yakin Allah memberi masalah pada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah orang tidak akan pernah memberikan ujian pada manusia di luar batas kemampuan manusia. Allah apa masalah karun jenengan, Allah sudah jamin jenengan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Allahumma kesel umatmu tertimpa azab, tertimpa musibah, nggih. Ben selamat pengikutmu kabeh sing manut karo kowe, sing selamat gawe no kapal. Kula kan gawe kapal, ya Allah, gawe no kapal. War ono banjir gede, banjir bandang. Ngoten ya Allah. Gawe ne karo apa? Karo kayu. Lah, kayune teng pundi? Kayune mboten wonten, kayune nandur dhisik. Kon gawe kapal. Kapele gawe nek kang kayu nek kon nandur di bisa selama gawe kapal begitu banyak sekali cacian makian dari umat-umat Nabi Nuh alaihi salam. Dakwa 800 tahun pengikuti orang genep 80 orang. Kowe Nabi Nuh kesel urip nang alam dunia. Nabi Musa kesel urusane karo Raja Fir'aun. Adepan negara Raja Fir'aun, wong suke, wong pinter, wong digdaya, pengikuti luar biasa. Fir'aun.
luar biasa kekuatannya mantap penyihirnya pirang-pirang Nabi Musa pandangan Raja Fir'aun. Nabi Musa kesel uber-uberan karo Fir'aun menghadapi penyihirnya Fir'aun kaya sing tongkat dan dudani kok kesel Nabi Musa. Nabi Ibrahim ngedeng Raja Namrud kesel kabeh Nabi kesel. Nabi Syuaib menghadapi kaum Madian kesel Nabi Syuaib. Sedaya Nabi, sedaya Rasul hidupnya itu capek. Bagi orang yang beriman, hidup adalah perjuangan. Begitu besti. Al-maut rahatul mukmin, mati sesungguhnya bagi kita insya Allah orang-orang yang beriman adalah rohah ngaso. Tadi saya katakan ibu kesel, ibu capek, bapak kesel, bapak capek, begitu ngaso selonjor samparan lempung na geger lidah mengucapkan alhamdulillah. Al-maut tuhfatul mukmin, mati adalah tuhfah. Napa tuhfah? Kado hadiah door prize. Ibu nek nambah kado ngucapin apa bu? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Gusti Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Nambah kado, nambah hadiah, nambah rezeki, alhamdulillah. Pada wong sing iman, mati adalah hadiah saking Gusti Allah. Barokah mati, kita punya tiket lawang yang suargo. Kita bisa berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Caranya melewati pintu yang namanya kematian. Maka mati bagi orang yang beriman bukan sebuah barang yang mengerikan, bukan barang yang menakutkan, tapi mati bagi orang yang dua iman, sholat emang pengajiannya rajin adalah tuhfah, kado hadiah. Amin Allahumma amin. Ya Rabbal dunia maluman lama lalahu. Dunia ini adalah bandane wong sing ora duwe banda. Kulon jenengan ceprot lahir nang alam dunia, metu sekang wetenge biyung blas nang. Metu sekang wetenge biyung buta bayine babar blas orang gawa kain secuil apapun. Bayi lahir buta, orang gawa apa-apa, orang nganggo apa-apa. Bayi lahir buta, orang ngerti apa-apa, orang duwe apa-apa, orang paham apa-apa, orang gawa apa-apa. Bayi lahir. Tapi bayi lahir disimbolkan tangane gegem. Barang menung sorip nang alam dunia kepengin ngerti apa-apa, kepengin nduweni apa-apa, kepengin ngerti paham apa-apa, kepengin nguasani apa-apa. Karepe dunia digegem nang gegaman manusia, tapi dheweke ora sadar barang mati tangane udar. Siji driji langgas sing mingkup, dheweke ora sadar barang mati langgas sing digawe kecuali soda toh jariah perporo banda-banda lan hartane. Ono wong mati tangane gegem sing adusi ora wani kuatir dicotosi. Wong mati tangane budar, tapi bayi lahir tangane gegem. Ini simbol saking Gusti Allah. Bayi orang ngerti apa-apa, bayi lahir orang gak apa-apa, tapi barang urip nang kudasari, barang urip nang cendana, kepengin barang gede, pengine ngerti apa-apa, kepengine duweni apa-apa, kepengine nguasani apa-apa. Ad-dunya maluman lama lalahu. Dunia niki adalah bandane, hartane wong sing ora duwe harta. Ad-dunya daroman la darolahu. Dunia ini adalah desane wong sing ora duwe desa, umahe wong sing ora duwe umah. Mergane kita lahir urip nang Kutasari, orang dadak gawe Kutasari, kari menikmati keindahan alam nang Kutasari. Urip nang Kutasari kari menikmati kesuburan wonten tanah Kutasari, menikmati indahnya cendana, menikmati suburnya cendana. Kita lahir nang alam dunia nang Kutasari nang cendana, orang datang gawe cendana, urip nang alam dunia isine munggo genteng. Sing siki dadi bau dari kadus, genteni kadus jaman biyen. Ngesuk digenteni kadus sing anyar. Sing siki dadi lurah, lurah yang genteni lurah jaman biyen. Ngesuk digenteni lurah sing anyar. Sing siki dadi bupati, genteni bupati jaman gemien. Ngesuk digenteni sing anyar. Sing siki dadi dalang, genteni dalang gemien. Besuk digenteni dalang sing anak nom-noman maning. Sing siki dadi presiden, genteni presiden zaman gemien. Urip apa sing ora gentenan, kabeh urip nang alam dunya isine nggo genteng.
jangankan terima RT, RW, presiden sekalian isine kentenan. Presiden pertama Pak Soekarno. Soekarno dari 45 sampai 66 jadi presiden selikur tahun, ganti jenderal Pak Soeharto dari 66 sampai 98 jadi presiden 30 tahun. Pak Soeharto lengser, ganti mudun sinten wujudipun Mbah Habibie setahun, ganti Gus Dur 2 tahun, ganti Bu Megawati 3 tahun, ganti pemilu munggah sing dadi Pak Susilo Bambang Yudhoyono tekan 14 mudun genti singannya Pak Joko Widodo ngesuk genti Pak Sutrisno jadi presiden Pak Sutrisno sing khawatir malah buka miati sing khawatir ya. Alhamdulillah nanggunya isine nggo gentenan apa sih ora gentenan sing dadi dalang genteni dalang gemnian sing sepuh-sepuh sing sampun sedok apa sih ora gentenan Uma gentenan ku anake, anake mati ku putune, putune mati ku buyute. Lemah iya nek tiba anak liyane ora didol. Ya, genti sing anyar maning. Mobil apa maning mobil kendaraan balik nama didol tanggalane didol patire, genti liyane genti kepemilikane. Apa sing ora gentenan bocok pi gentenan. Loh, ngapunten bakat Gus teng cendana mriki khususnya cendana mriki teng grumbul ganda suli mriki wonten wong lanang arah randan apa mboten wonten kata berarti genteng ning gone kancane urip apa sing ora gentenan urip kuwe isine munggo gentenan maka walaqad khalaqnal insana min solsolim min hama'im masnun wong kowe kon pada sadar rasa sombong rasa takabur rasa gumedhe rasa kakean pernah-perna menungsa kue asal kita dari tanah dari lemah walaqad khalaqnal insana min solsolim min hama'im masnun sungguh kita manusia asline asale kue kang tanah asale kang tanah mangan behasil kang tanah mati kita dipendem nang jero tanah dipendem nang jero lemah nyong urung tau tumun ono masyarakat kota sare meninggal dunia mati dipendem nang jero toples urung tau tumun asal tanah mangan bekang tanah sayuran makanan yang dihadapan jenengan semua minuman ini asalnya semuanya dari tanah apa sing ora kang lemah panganan akeh kue KPKP asal ikan tanah bahan baku nih dari tanah semua dari tumbuhan dari hewan sebagainya asal ikan lemah mati kita dipendem nang jero lemah wong rusak sombong rusak takabur rusak gumede menungsa gagah kayak apa ayumu tenanan ora editan gawe aku deg-degan kayak apa skincarean kayak apa sekarletan kayak apa mbah nih nganggo sekarlet ini nih nganggo sunlet menungsa ayu kaya ngapa gagah kaya ngapa gandeng gede dhuwur kaya ngapa kon pada sadar cidakan kita pertama manusia awake ragane kue asale kang lemah dadi ning jenengan duwe tangga kok senengane ora gelem rukun senengane ku gawe fitnah mungkin binuli gawe kang tanah sengketa sallallahu ala nabi Muhammad pengen makmur hebat cendana contoh Pak Sutrisno miwa ibu kami hati luar biasa nopo fankuruni azakurangum waskuruli wala takaburun wa itta azala ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين صلى الله
ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salli ala Nabi Muhammad. القلب مدايم برضا النبي وصلى وسلم على الله النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه tambah mulia dengan anak-anak.
Nabi Muhammad. Fadkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Sopok kang eling kelawan Gusti Allah. Gusti Allah bakal ngelingi. Lan do syukur kelawan Gusti Allah lan ojo kufur nikmate Gusti Allah. Kufur kuwe artine nutup. Mulane mbak nek duwe buku, penutup buku arane cover. Cover niko, penutup buku arane ko, cover nutup ati, ati ditutup ora gelem syukur nikmate Gusti Allah. Maka dawuh Imam Ghazali, cara syukur kita kepada Allah diantaranya paling utama adalah sholat. Dek farel bareng di khitan tanggung jawab adalah sholat. Lah nek dek farel takon masulin nggih dek. Lah misale kula ora sunat kepriwe Mas? Ora sunat ora apa-apa, tapi ana resiko. Lah sunat hukume nopo? Sunah. Berarti umpamane orang lakoni barang sunah ora dosa, ora dosa. Sembah nomor mergane nopo? Sunat kuwe sunah. Sunah dilakoni oleh ganjaran, ora dilakoni ya ora nampak dosa. Beda karo barang wajib. Barang wajib dilakoni ganjarane gede, orang dilakoni nampak bendu, nampak dosa. Kuwe barang wajib. Lah nek sunah, sunah dilakoni tambah ganjarane, orang dilakoni ya ora masalah. Ora ma, ora masalah. Terus lah nek defarel ora sunat, ana resiko yang harus ditanggung. Misalnya defarel ora sunat, ora apa-apa, tapi kan kewajibannya defarel adalah sholat. Sholat kue kudu wudu. Lah kudune men sempurna, maka sesucine toharoe juga kudu sempurna. Apabila defarel ora diketok ikute, ora diketok pucuking wortel nih kok. Apabila ora dipotong, ini apa namanya bu? Ikut takir. Katir, iya kat, katir, katir. Apabila orang dipotong de katirnya itu, contoh nih nggak? Jika gurten jadi ya, jadi gurten itu. Anu maksudnya apa? Apabila orang dipotong pucuking wortel nego, wortel, nego. Apabila tidak dipotong ikute, apabila orang dipotong katire, ini jadi sarang najis, sarang ran. Nggo salat salate ora sah, mergane ana kotoran di tubuh kita sing ora dibuang ora dibersihkan. Maka umpamane nyongor ora sunat ora apa-apa, tapi resikone ditanggung penumpang. Nopo resikone setiap akan sholat kudu gelem wudu, wajib wudu. Sedurung wudu wajib bersih sing manggon nang pertelon cendana. Nek ora dibersih karo banyu dadi sarang najis, sarang kotoran. Toharowe ora sah, wudune ora sempurna, maka sholatnya ikut ora sah karena masih ada kotoran. Maka dibuang ikute. Ini dalam rangka apa? Menjaga kesucian. Umpamane ora diketok ya ora apa-apa. Konsekuensine resikone mengko ketika defarel nglakoni salat. Umpama mas yang ora sunat ora apa-apa. Tapi dalil usul fikih mengatakan malayatimul wajib illa bihi wa huwa wajibun. Saben perkara barang wajib apabila dilakoni tanpa wasilah, tanpa perantara, kok barang wajib jadi ora sempurna? Apabila tanpa perantara, maka perantara di sini dihukumi ikut wajib, tapi wajib yang menyempurnakan. Kewajibannya defarel sholat. Ben sholat sah, maka wudune sah. Ben wudune sah, toharoe juga kudu sempurna. Apabila orang diketok katire defarel, orang dipotong pucuking. Niku
wortelnya niko, pucuking wortel kulitnya niko, pulopnya niko, maka konsekuensinya, resikonya kudu gelem dihitan. Setiap akan berat, kudu gelem kudu, setiap kudu, kudu gelem yang namanya ngumbai wortel. Jadi kewajibannya di Farel sebagai muslim yang baik adalah sholat. Sholatnya bensa, maka wudhunya kudu mantep. Dan wudhunya mantep, maka tohara sesucinya kudu sempurna. Maka setelah ini di Farel sholatnya sing rajin, ngajine sing membeng, membanggakan orang tua agar orang tua dunia dan akhirat. Allahumma ya Rabbal. Mendikani Al-Imam Ghazali Dawu, kenapa mendikani Imam Ghazali Dawu sedikit tapi jeruk. Tuba liman hudiya ilal Islam wakana aisuhu kafafan wakona abi. Bejo kemayangan, beruntunglah orang-orang masyarakat Cendana. Biayi Cendana sing dituduhna kelawan agomo Islam. Islam kuwi apa? Ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Pengen selamat, maka laksanakanlah ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Caranya syukur, dilakoni perintah Islam, nopo perintah Allah lantar mengajak Rasul. Isa, subuh, luhur, asar, maghrib. Memang waktu dilakoni, maka wakana aisyuhu kafafan, bakal dicukupi kabeh kebutuhane manusia. Syaratnya wakana abihi, atine nrimo. Sesungguhnya semua kebutuhan manusia wis dicukupi karo pangeran. Gusti Allah mesti mencukupi kebutuhane menungsa, tapi urung tentu mencukupi kepenginane menungsa. Kebutuhan manusia dipenuhi jelas, tapi urung tentu Gusti Allah nuruti kabeh kepenginane menungsa. Mergane menungsa turuti karepe nafsune ora ana rampung-rampunge. Menungsa lirkat yo gunung tanpa tetugan. Menungsa kuntene kaya dene gunung yang tidak ada puncaknya. Gunung Slamet dhuwur kaya ngapa ana ujunge. Gunung Merapi dhuwur kaya ngapa ana puncake. Gunung Merbabu dhuwur kaya ngapa ana ujunge. Setiap gunung ana puncake, ana ujunge. Kabeh gunung ana titik tertingginya. Semua dataran ana titik tertingginya. Tapi kadya gunung tanpa tutugan, manusia turuti karepe ora ana rampung-rampung. Duwe siji kepengin loro, duwe loro kepengin telu, duwe telu kepengin bapa. Dituruti kabeh ora ana rampunge. Bada-bada kelambine. Apa mesti anyar? Bada-bada kelambine an. Toko nang sopi, toko nang pasar. Lu berpuasa, ayo pada sadar. Utang puasa, ayo dibayar. Warku dorong gambar wayang, karun koco iso mampun. Tapi manung so pacelali alam kubur. Salah
tapi sewalike nek sholat wis ditinggalna, sembahyang wis pada dilirwakna, pangeran wis pada ditinggalna, apa yang terjadi ketika Imam Ghazali ala mambaraka faraidallah eling-eling sapa sing wani ninggal keberduan perintahe dawuh pangeran. Faqad kharaja min rahmatihi, berarti wong kiye wis metu saka rahmate Gusti Allah. Sing petani salate lali, sing pedagang salat arang kadang, sing gadi dalang salate jarang, sing dadi sopir salate ora dipikir. Sapa wani ninggal keberduan perintahe pangeran, salate ora dilakoni, salate ditinggalna, Gusti Allah dilupakna, Gusti Allah dilirwakna, apa yang terjadi? Wong sing kaya gue faqad kharaja min rahmatihi, berarti wong sing kaya gue wis metu saka kasih sayang rahmate Gusti Allah. Sing petani salate dolali, sing pedagang salate arang kadang, sing dadi dalang salate lu ngomong lu ngomong jarang orang lirik nyong jarang, sing dadi dalang salate jarang, sing sopir salate kocar ganjir salate ora di pikir, sing tukang batu lali wayah lali waktu apa maning dina setu bayaran malam minggu salate. Wong sing kaya kuwi bakal nopo? Bakal faqad kharaja min rahmatihi, berarti wong kuwi wis metu kasih sayang, metu saka rahmate kawelasane Gusti Allah. Jenengan aja hirap. Nek menungsa wis atus sekang Gusti Allah, apa yang terjadi? Bumi sangsaya keder. Menungsane akeh sing tumindak jember. Maliki blat sing nom-noman esibai seneng ngombeni khamer, sing tua pe esibai edan pasang. Iya nek lagi bener nasibe seger, tayang tuku motor tiger, dan nek lagi aber nasibe banger, nomor wis ora bener, sing utangi nguber-uber modar tenger-tenger. Aja kaget menung sawi satu sekang Gusti Allah, bumi sang soyo hurik, menungsane ada sing pada umek, sing duwuran mangan warek, sing ingsoran kelepek-kelepek, sing tua ambekane sesek, sing tua ambekane ambek, mikir anake pada koplo nganti keledek-keledek, anak watu ni diomongi pada ngablek, pecicilane ora mandek-mandek, senengane dimek-mek, bubar di mekmek weteng rasane bunek-bunek, segam lebu rasane enek, merganjer weteng anak jabang bayi sak ulek-ulek, musapa sing udek-udek mergane apa? Sembayang wis pada ditinggalna, sembayang wis pada dilupakna, atine mati dikandani malah jawab bi apa iya Allah, atine wis atos, ora kena dikandani, ora kena dinasihati, mergane atine wis ditutupi kelawan angkara murkane menungso, wis atus sekang rahmate Gusti Allah. Sing ngomong bocah, sing ngomong anak, sing ngomong bocah, tapi aja deleng sapa sing ngomong, deleng di sini omongan, wong dikandani malah apa iya Allah, rusak ngandani nyong wong tua lah, rusak ngomong apa-apa kowe bocah lah, atine atos, atine wis mati, ketutup atine sekarang kuminta antara murkane, wis atus sekarang kasih sayang kawalasan Gusti Allah. Na'udzubillahi min dicontohkan kali bapak Sutrisno, ibu kami hati kagungan lare putra masya Allah ganteng gagah gede umur hitan tondo syukur kelawan Allah pinaringan putra pinaringan anak anak
putra, masya Allah, besok Devarel sing ditunggu-tunggu adalah apa? Doa dari seorang anak. Baru kain duwe anak sing soleh-soleh kue apa? Nuwun sing, kalau untuk orang lain, misalnya kulo kali ibu, kulo kali bae Mbak Kaji, Mbak Kiai, untuk orang lain kita kirim ganjaran butuh alamat, khususnya ila ruhi apa, butuh alamat, butuh alamat, karena kita orang lain butuh alamat. Khusus misal khususun ila arwahi ulin luha al-fatihah aja dibaca yang diburuk main macam-macam dunia. Kalau ngomong lihat itu butuh alamat tahlil masal, kirim doa masal dan sebagainya, hol masal butuh alamat, sapa bin sapa, bulan bin bulan butuh alamat. Tapi kalau anak sing soleh solihah, anak soleh solihah sholat, anak sholat wong tua secara otomatis keluberan ganjarannya sholatnya anak. Anak sodako secara otomatis wong tua keluberan ganjaran sodako anak. Anak membakarkan tanah lemah pembangunan masjid musola secara langsung, secara langsung wong tua keluberan ganjarannya anak. Jadi ini hebatnya bongkar tegungan putra soleh solihah secara langsung tanpa perlu alamat jemaah tetap buatan langsung anaknya sholat wongduannya secara langsung oleh ganjaran sholatnya anak, anak sodako langsung wongduan ketularan ganjaran sodako anak. Menang apa? Setelah syukur nikmatnya Allah pun padang apa mencetak langsung janak pun padang duwe awaladu napa ayakuna awaladuhu abroron pon padang duwe anak-anak kita, anak-anak sing soleh kelawan solehah, anak-anak sing ngerti agama, ono matine wong tua besok anak cadong tangan dun bare Allah ya Allah. Kula kirim Fatihah, kula kirim Yasin kagem tiyang sepukul lan sampe sebar tanggal kubur ya Allah. Sampar wangke tali wangke lepas soparane jembaro kubure padamo dalane suargo panggonane wong tua dikirim pada lawan anak. Alhamdulillah kan hebat kono anak malam Jumat pada lenggak bar maghrib lenggak nang sofa nang kursi nyekel Quran utawane nang sajadah langsung nyandung ya Allah. Kula kirim Yasin, kula kirim Fatihah, kula kirim Yasin kagem wong tua ya Allah. Paringono berkah wong tua kula, paringono jembar keberkahan sepuh kula, sarwa panggonane ya Allah luar biasa. Apakah doanya sampai? Doanya sampai. Apalagi awwaladin sholihin yad'ullah. Mungkin jenabi sindawu doanya sampai terutama anak kepada orang tua, anak yang bagaimana, anak yang soleh-solehah pada gendong-gendong akan bohong tua, doanya sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la abudu alladhi fatarani wa ilayhi tur ha'attahidu min dunihi alihatan in yuridhi rahmanu min nurin ladu'ni anri sabba'aduhum si'aw wa layum inni dhafi qadalim inni amadu li rabbikum basmi. Allah bumat itu hebat anak-anak kita mencetak anak-anak generasi sing sholat yang mempeng rajin ngajinya. Allah bumat syarat de farel kepengen gawe mulia nomor dua adalah pada senang ngaji tolakul ilmu, golek ilmu. Ilmu itu ada dua, siji ilmu dirosah, nomor loro ilmu luirosah. Ilmu kue ana loro, siji ilmu dirosah, nomor loro ilmu luirosah.
Apa itu? Satu, ilmu dirosak adalah ilmu. Kita punya ilmu, caranya rekasa priatin golet ilmu, udat-udat dilampai, dalu-dalu dilakoni, adem-adem diayoni, dalam rangka tolakul ilmi golet ilmu. Santri maring kiai, murid maring guru, siswa maring guru, ulun jeneng wonten ing mriki, di dalam rangka tolakul ilmi, ilmu di sini adalah nopo? Ilmu dirosa. Ingat sih, nyakal kitab, nyakal pulpen, golek buku, tulis, nulis, itu namanya ilmu dirosa. Nomor loro yang namanya ilmu dirosa. Apa itu ilmu dirosa? Dirosa kue artinya warisan. Maka ada kalimat Allah ulama warosatul anbiya. Ulama kiai adalah pewaris kanjeng Nabi. Apa sih ilmu klan akhlak dari kanjeng Nabi? Contoh ilmu wirosa. Contoh ilmu wirosa. Ini di zaman Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Ini ku wonten wong mati. Karena wong mati. Wong wadon mati didusi dimandikan oleh sesama perempuan. Ana wong mati dimandikan oleh sesama perempuan, wong sing mati ke perempuan dimandikan oleh sesama perempuan. Sampai lambe wadon ngomong kadangkala sekolah dirim seneng keceplosan wong wadon. Tidaklah ketika memandikan mayite, sing urip ngadusi mayite, ketika ngambah bagian farji, minum farji, bagian pertelon, bekakasin wong wadon. Ya, bagian pertelon ini, ya, bagian farji, niku sing dengan pedenya, dengan enaknya ngomong. Karo ngadusi, karo memandikan, karo tolong nanti sekarang ngomong jen-jen musgol zina pengkiran ini ya diomong musgol zina pengkiran terus ngomong kersani Gusti Allah ngomong kayak gue tangan lagi ngemek bagian farjine lagi ngemek bagian pertelone kue dilalak nopo kersane Allah tangane ora bisa usul nempel pel maring berjine ora bisa dibutuh dibetot kaya ngapa tangane kan berjine ora bisa lepas ora bisa usul akhirnya nopo ribut geger gue kepriwe ngadusi temen betah temen bagian kono bae ora pindah pindah akhirnya wale ini bukan ora pindah bu dan yang apa kan ora bisa lepas ora bisa ditutup ora bisa ucul nakene bae ya kenang apa wale bisa nempel gara-gara apa gara-gara nali kan ngadusi karo ngomong mayit iki perjine usgozi na pindri. Iya, sekali pun itu betul, tapi di ngomong tanpa bukti tetap jatuhnya adalah fitnah. Apa maning malite benar-benar orang lakoni zina. Sangat keji tujuan itu. Akhirnya nopo, akhirnya ulama-ulama berkumpul memberikan fatwa pendapat. Kiai, apa? Aku jantung pendapat fakta, solusi, apa? Ini wonten kasus, kasus apa? Tangannya bisa lepas dari perci. Dan apa? Gara-gara semburik nudul zina maring majite. Oh, ngetan? Oke. Caranya berikut kiai solusinya, ya bis. Sing salah siapa? Sing salah semburik. Kenapa? Nuduh zina kepada majite. Mati si baik dituduh sih, zina si baik dituduh barang sing ora bener. Maka karena sing salah sing urip kudu gelem ngalah. Lain kemire, ya wis tangannya diketok. Jadi ana wong mati dipendem gawa ketokan. Kiai yang satu, orang satu juga. Boten saged kiai.
Masa anak wong mati dipendem gawa bareng seuduh hake mayit. Itu haknya orang lain bukan haknya mayit. Masa ikut dimakamkan boten saged. Nek carane dipun kiai yang saya berpendapat lagi. Ngaten mawon. Aja sing tangane sing diketrok. Lha pripun sing mati kan wis ora duwe keperluan nang alamnya ya. Ya wis sing ngalah sing mayit e bae. Sing mati sing ngalahi. Lha napa carane? Ya wis kuwi perjine diketrok. Jadi anak mau melaku-melaku gawa ketrokan sesuatu. Gawa ketrokan sesuatu. Wis orang ana solusi yang tepat. Orang ana jalan keluar. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang ini, ulama-ulama tersebut datang kepada guru nih Imam Syafi'i yang namanya Imam Malik. Ya Imam, apa? Saya minta solusi. Halo, karena ilmu luwirosa Imam Malik temungkul sebelah sof diun petunjuknya Gusti Allah ini yang namanya ilmu luwirosa sof persoalannya Allah Gusti Allah belum memberikan maaf kepada orang tersebut apabila wong gue urung jalung ngapura maring mayiteh. Caranya jalung ngapura beripun ya Imam. Caranya ngapura maring mayiteh sing urip yang nuduh zina kudu jalung rela awake disabet dicambuk 80 kali permintaan maafnya kepada orang mati tersebut karena yang hidup telah menuduh kepada mayit. Akhirnya betul dicambuk 80 kali bet 80 kali sebagai simbol minta maaf yang kepada yang mati. Akhirnya betul Allah memberikan pengampura, tangannya bisa lepas daripada pergi tersebut. Cukup. Ini yang namanya ilmu lirosa. Kenapa? Ilmu lirosa. Wonten tiyang seorang kiai besar, ulama besar. Ini bukan jebolan Timur Tengah, itu jebolan Timur Tengah. Tapi bisa ngarang kitab Masya Allah. Namanya pun Hijul Indah. Ngarang kitab Sirajul Qalibin. Bukan jebolan Timur Tengah, tapi bahasa Arabnya fasir biasa. Wong Jawa, ulama Jawa, kiai Jawa. Bukan sebulan di Mertana banget, tapi bisa ngarang kitab namanya Manhajul Ibad, bisa ngarang kitab namanya kitab Sirajul Talibin. Siapa namanya? Namanya Kiai Ehsan Jambes. Amalannya apa? Jarak ke makam Boro Kiai. Amalannya Kiai Ehsan Jambes adalah suka nopok ziarah ke makam para wali-wali Gusti Allah. Jadi ternyata bagi orang-orang tertentu bisa ngalap barokai para wali, bisa ngalap barokai para ulama. Onten kenapa? Bagaimanapun para wali, para aulia, para ketat itu tidak mati. Yang mati hanya jasadnya, yang mati hanya raganya saja, tapi rohnya tetap hidup di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini namanya ilmu luwirosa. Bahkan Ehsan Jambes bukan jebolan Timur Tengah, bukan jebolan Mesir, bukan jebolan Saudi Arabia, adalah kiai Jawa, ngaji kali kiai Jawa juga, ngaji kali para kiai, pondok, gendro, pare, kediri, Mbah Jambes, Mbah Ehsan Jambes ini kok amalannya nopo senang ziarah ke makam para wali Mbah Ehsan kesasaban barokai haromai para wali-wali Gusti Allah. Ini adalah namanya ilmu luwirosa. Tidak semua orang bisa mengalami ilmu luwirosa, itu ilmu sakit terasa Gusti Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. La yahsun Allah lima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun
Rabbi habli minal salihin, Rabbi habli minal salihin, Rabbi habli minal salihin, walhamdulillahi Rabbi. Bantung kelmai ya siya Umari, ya Zainal Bani Jalayusari. Qaddum kalamai ya siya Umari, ya Husayn al-Bani kalayasari. Inda ahlan nas fi nandari, salaman zawar ya Qamari. Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rafi'a ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi'a jani wa hajbatan ya jiratan ya hunain al-suhdi wal ayo sedulur jemlali ake wajib ngaji sapranan tane gong ake iman tauhide baguse sang mulya matine ya Rasulullah salamun. Allah
Mencetak generasi yang soleh soliha, kue sapet soko calon ibu calon bapak. Ibu ingkang kepengin duriyah keturunan soleh soleh, kue asale kang sing gawe. Ya kue wujude bapak karo ibu calon mantu, mantu lanang, niki mantu mantu lanang, calon menantu menantu laki laki mantu lanang. Nek wong tua gemien, golek mantu kue nganggo cara. Sarane kepriwe? Anak lanang kudu bisa dadi imam salat. Ana mantu lanang ngorisang imam salat. Sik kepriwe? Mau dibawa kemana hubungan kita? Ana wong lanang, ana mantu lanang ngorisang. Nek wong lanang mahare nopo? Saya terima nikahnya A binti B dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar. Orang tunai utang sekalipun nikahnya tetap sah. Umpama saya terima nikahnya A binti B dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar utang sah sah. Sekalipun mahare utang nikahnya tetap sah. Wong siki lagi musim mahare utang. Wong nanti ini wong bocah kayak pada penak temen ya. Saya terima nikahnya A binti B dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 5 juta rupiah dan umroh hutang. Apakah nikahnya sah? Nikahnya tetap sah, tapi utang ya tetap utang, wajib sampai kapanpun dibayarkan utang. Walaupun nikahnya mahari utang, nikahnya tetap sah. Mas jenengan bojo sing larang kue kudu mahari. Mahar mas kawin boten sing larang adalah tanggung jawab
mahar mien bojo apa mahare seberapa tolak sholat isinya apa baik ono sajadah ono mukena lan lialiane wong lanang dijaluki pertanggung jawabane gemien bojo mas kawini apa seberapa tolak sholat apa isinya Quran sing lanang ditakoni baru Gusti Allah kue mahare bojo Quran nggih. Quran ini wis tau dijak ngaji bareng karo sing wadon apa urung? Sampun nek sampun alhamdulillah. Dadi apapun kita sebagai seorang suami, kabeh-kabeh ana pertanggung jawabane. Nikah itu mudah, sing angel adalah tanggung jawab. Dan apa sebagai seorang suami, sebagai seorang istri di dalam rumah tangga punya kewajiban masing-masing di dalam perang di dalam rumah tangga. Bukunyung siki bojo bisa, bojo kue gampang. Si angel adalah tanggung jawab. Bojo murah, bojo gampang, bojo kue gampang. Mas kawin berangkat lo tutang gampang murah. Gampang digolek mudah tur murah wong seperang atalat sholat nang pasar birang birang murah mudah sing mahal adalah tanggung jawab seorang istri yang baik adalah istri yang mau diajak hidup sengsara diajak hidup susah tapi seorang suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah membiarkan istrinya dalam kehidupan yang sengsara. Artinya apa? Wong urip sing penting perjuangane. Anak bapak, bapak calon mertua, ditekani wong lanang pengen ngelamar anak wadone. Anak lanang teka wong telu. Sing pertama, siapa jenengmu? Kula Pak, ya. Kula naminipun Muhammad Thariq. Oh ya. Kuwi sing mburi, kula Anas Pak, Anas. Nggih. Ya sing buri kula Ahmad Ali Imran Pak ya. Orang tua dulu boleh calon mantu nganggo cara dites anak lanang dites calon mantu nih bacaan Qurane ben mongko bisa ngimami dalam sholat sholatnya di dalam keluarga nanti jabat imam sholat imam rumah tangga luar biasa seorang laki-laki nih kita mencoba besar laki-laki dites sama jenengmu kula Muhammad Thariq ya wis dites bacaan Qurane sesuai dengan namanya. Wong jenenge Pak Thariq ya tetes napa surah At-Thariq. Jenengmu sapa? Thariq Pak. Ya, kuwi dibaca sesuai dengan namamu. Nggih. Was-samaa'i wath-thariq. 95. Oh nggih, Pak. 95. Sing mburi, kula Anas, Pak. Anas. Kuwi dibaca Anas. Nggih. Kul a'udhu bi rabbin nas. Ya weh, selidak. Nah, sing buri dewek sama kula Ahmad Ali Imran. Nembe ditakoni jenenge sedeleng. Wong jenenge Thariq ditas napa surah At-Thariq. Kemudian sing Anas ditas surah Anas. Lah sing buri apa mau jenenge Ahmad Ali Imran ditas surah Ali Imran. Panas dingin keringetan. Akhirnya deweke dua cara. Nggak pun terbak kebriwe. Kulo memang jenenge Ali Imran. Iya. Tapi kulo nang tangane biasa diundang kulo. Biasa diundang kulo. Ya wes kulo. Dites badan solate. Maka orang tua dulu nek nalikane nopo. Ono anak lanang kepengin lamar, kepengin meminang, kepengin menikahi wong tua sing maju. Bapak terutama Pak apa kula kepengin lamar putri ini penjenengan ya langsung dia nih ya tapi napa Pak besok jam tengah 5 jam tengah 6 mari ngene maing oke Pak siap besok kita teka bocah maring dalamnya calon mertua. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam kula ingkang dipunjenengi oh ya jagung-jagung kro lenggah topokan dan tidaklah ibu mertuane kang dapur, kang pedangan, karo gawa wedang. Tukun. Anu monggo Mas, dipununjuk Mas. Monggo mboten pula. Wis diunjuk niku digawe angel-angel. Oh nggih. Kan riku karo calon ibu mertua kan riku digawe wedang. Teman-teman ora dimenten ri, riku ari cekel gelas ejet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
niki ngurmati calon ibu mertua. Beduk maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya bocah lanang mau digeret nang bapak mertua, calon bapak mertua, maring kamar sholat, maring ruang sholat. Perlu nepo bocah lanang kiye dites sholate langsung nang calon mertua. Nang, nggih, adan, adan. Sapet cilik wis seneng sholawatan, wis seneng ngaji. Dek Farel hebat sholate, mantep ngajine, dites calon mertua ora bingung, pede gagah. Kula sing adan bang adan nang kongge. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tekan hayya 'alas shalah. Mantap bapak seneng. Tapi nek sapet cilik wis atukang pengawasan, wis atukang musola, wis atukang gurat, atukang kiai dites kon adzan wis tremor, panas dingin, keringetan, grogi. Jenenge be grogi, apapun bisa terjadi. Wong grogi adzan pengantek salah. Grogi ngaji hati ini kepepet sholawatan, hati ini kepepet jalan Quran, nopo begitu tes konsolat dibaca dengan lantang, dengan gandang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim. Alhamdulillah. Begitu nalikane nopo suratan-suratan niku, wong kene wis perek karo kiai ngajine mempeng de Farel, masyaallah suratane sing dawa-dawa. Ora terima mungguluh kaya Mekah Medina, suratane panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ya ma anzalna litasqa ila dhirran liman yasha tanzilan miman khalaqal ardu was samawati al'ula ar-rahman ar-rahman 'alal 'arsy istawa. Alhamdulillah. Barokai apa? Barokai Cek Farel, barokai anak-anak kita di ganda suli, anak-anak kita, anak-anak sing ngerti Quran, paham Quran. Karena apa? Al-mar'atu 'imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Seorang perempuan, mbak-mbak sampean kabeh, nduk sampean perempuan, mbak-mbak, perempuan adalah cagar atau tiang negara. Kok bisa? Karena ibu, seorang perempuan, perempuan calon ibu, ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anak. Anak-anak kuwi sapa? Subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini. Anak-anak hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Apik orang 20 tahun mengarep purbalingga, bagus orangnya orang pelutan mengarep putasari, tergantung anak-anak kita di zaman sekarang. Karena apa? Karena anak-anak sekarang adalah calon pemerintahan wonten putasari, tergantung anak-anak kita di zaman sekarang. Nek sapet siki bocah pada ngerti Quran, pada senang sholat, pada mempeng jamaah, pada senang ngaji, insya Allah besok dari cendana ono sing dadi bupati, bupati sing senang ngaji, dari camat, camat sing pinter ngaji. Amin Allahumma. Kaya Pak Nikis Panjera Raino luar biasa. Alhamdulillah. Niki contoh Pak Camat, Pak Nikis luar biasa. Nopo pejabat kenal karo para alim, para kiai, caket karo alim kiai min. Nopo antara umaro pemimpin, ulama para kiai, dan para kawulo, para masyarakat jadi satu, bersinergi satu sama lain. Niku niki kudu dadi siji, ora kena pisah. Umaro pemimpin, Pak Camat, Ibu Bupati, Ibu Tiwi niku nggih. Nah, Bu Diah Ayu ning Pratiwi, Ibu Bupati, Pak Camat, Pak Kades, Pak Lurah, Pak Kadus, Pak Sutrisno, umaro pemimpin. Bersinergi dengan ulama, para kiai, para habaib,
kemudian berdiri dengan moro kawulo pulau jenengan sebagai masyarakat. Insya Allah tiga unsur ini menjadikan tambah makmur, tambah hebat, cendana, tambah hebat montani purbalingga. Amin Allahumma ya Rabbal. Nadani sepiro pelok. Elo barang Mas Sofi, paringi barang, paringi barang. Nah, paringi barang. Iki wonten ing Purbalingga benadiane kita tidak melupakan dengan sejarah. Dengan sejarah terutama sejarah kewalian ben masyarakat wonten ing Purbalingga khususnya cendana keberkahan para wali-wali ne Gusti. Kayon jagat katon kinoncang ilangi zaman zaman sepi anane. Godaning lawang abang putih kuning ireng iku wujude main draska ta lelo 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 zaman nangono adekku jambakus adekku sing bagus rupane Oh,
sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Karena tidak ada anak sing sukses tanpa doa orang tua, ayah, bapak, terutama seorang ibu. Devarel suatu saat pengin jadi anak yang sukses, orang yang kaya, masih punya ibu dijaga temenanan. Jimatmu Devarel adalah ibu Kamiyati. Lho kok Dek Farel pengen suki, maka caranya adalah wafdahiyadahuma fa'ina minha mamba urrizik. Sukalah membuka telapak tangan ibu, karena di telapak tangan ibu kita ada yang namanya mamba urrizik. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin anak sering memberi kepada ibu, Allah memberikan pintu rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Rezekinya Allah sangat luas. Rezekinya Allah luas, cuma pikiran kita yang terlalu sempit untuk mikirkan rezekinya luas ya rezekinya Gusti Allah. Kenapa doa ibu sangat lancar maring anak? Karena apa Devarel? Sebelum ada orang yang mau mendoakan kita, satu-satunya nang dunia sing gelem ndongeng kita sebagai anak hanyalah ibu kita. Kapan Devarel? Ketika kita sebagai anak belum bisa apa-apa, mata kita belum bisa melihat, telinga belum bisa mendengar, bibir belum bisa berucap, tangan belum bisa bergerak, ibu kita sudah berdoa kepada Allah, nyuwun pada Allah untuk kebaikan kemaslahatan kita. Kapan? Ketika kita berada di rahim perut seorang ibu, wetangi gede seorang ibu, tangan halus nyentuh maring wetangi sambil berkata-kata, sehat yona, pintar yona, barokah yona, sukses yona, swarga yona, barokah yona. Yona, suaraku cadangan Yona, pinter, soleh, barokah, barokah, barokah. Ini mangge. Tidak ada anak sing sukses tanpa barokah orang tua. Urip sing penting perjuangan. Wong tua maring putra, putra bergusi birrul walidain. Tugas anak bukan membalas. Bukan jazaul walidain, tapi adalah tugas orang anak maring wong tua adalah birrul walidain. Semampu kita berbakti bagusi wong tua sak keloron. Allahumma urip yang penting perjuangane. Gusti Allah orang memandang wajah kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Gusti Allah tidak memandang wajah kita. Gusti Allah orang deleng wajahku, wajahmu. Orang deleng kelawan pasuryanku, pasuryanmu. Orang deleng mukaku, mukamu. Orang deleng raiku. Kiai diraimu kena. Tidak memandang wajah kita. Innallaha sesungguhnya Allah la yanzuru ila suwarikum. Orang memandang tidak melihat wajah kita. Orang bilang melawan wa amwalikum, orang bilang harta kita. Tapi Allah lihat pada kita. Apa yang Allah lihat pada kita? Walakin yanzuru ila qulubikum, hati kita, niat kita, wa a'malikum, dan ngamal-ngamal perjuangan kita. Hidup sing penting perjuangan. Aku nangis rao yes oh yes telas kebas wis nganti kali. Janjimu sing lamis, apa meneh sing mbok oleki. Yang penting barang suaranya. Apa mergong wong orang duwe duwe ganti teko dikalake. Senang senang tiko wesa jermohar.
tetap tutup dan syukur kabe wis moto sing ngatur selamat selamat tinggulok acar homar tetap tutup dan syukur kabe wis ono sing perjuangan bayati sallu ala nabi Muhammad mulane kulon jenengan kafe dan syukur ala nikmat seneng syukur mati Gusti Allah ya ghaibah ya ghaibah ya dawal hayana isyakana Yeah.
alan Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kita dua dulu untuk Devarel Ismina Indrasta. Koniki Devarel tiru. Pak Suryane wajahi tiru Pak Trisno. Mugi Devarel tangsa datu selaringkan soleh, laringkan alim, laringkan berguna untuk keluarga, untuk desa dan jadi soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhukharina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana hab لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم إنا أسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا في علمنا وتوبة قبل الماضينا ورحمة عند الماضينا ومغفرة بعد الماضينا. اللهم هب علينا في سقرة الماضينا نجاة من النار والعافية حساب يا ربي بالمصطفى فازلنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين. امين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati lan para rawuh. Halo bro. Sukses selalu jare no, Pak. Mafia selawat. Oke, semangat selalu muga-muga diberkahi oleh Kanjeng Nabi Allahumma. Untuk saya para rawuh terima kasih pun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.